Subtrading penting bagi pengendara, terutama roda 2. Hal ini yang dilakukan oleh PT Kapila Dinamika Nusantara selaku distributor Honda di Kepulauan Riau, yang memberikan sosialisasi dan bantuan kepada SMK Negeri 3 Batam. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita, di mana kita sudah kerjasama dengan PT Kapila Dinamika Nusantara selaku distributor Honda di Kepulauan Riau ini. Kita ingin mensosialisasikan kepada seluruh siswa, pada masyarakat, bahwa keselamatan di dalam berkendara itu sangat penting, sehingga kita laksanakan program ini sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap keselamatan pengendara seluruh siswa. Ya. Bentuk bantuan dari Honda sendiri, Dinamika Nusantara, itu apa? Ya, jadi kita kemarin sudah bertemu dengan PT Dinamika Pela Dinamik Nusantara. Jadi mereka memberikan beberapa bantuan kepada sekolah kita. Di antaranya adalah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di beberapa tempat di sekolah SMK Negeri 3 Batam. Kemudian juga diberikan semacam untuk uji keterampilan di dalam berkendara, yaitu berupa lintasan seperti yang ada di kepolisian, sehingga mereka bisa mengasah keterampilan mereka di dalam berkendara. Tapi yang penting di sekolah kita sekarang diberi bantuan adalah rambu-rambu untuk satu arah, overboden, kemudian beberapa rambu yang lain juga ada.